Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Sore ini kita kembali mau masak untuk makan malam. Biasanya masaknya saya itu dua kali, pagi sama sore. Sekarang rencananya mau masak gulai kuning ikan gabur. Ya, kita masak dulu ya, kita siap-siapkan dulu. Ikan gabur udah dikasih garam sama asam jeruk nipis. Kita masak gulai kuning. Siapkan dulu bumbunya. Tadi pagi udah masak, saya masak telur puyuh disambal pakai teri, pakai tempe, terus ikan gembolo, kalau di sini sih namanya ikan gembolo. Udah habis. Sekarang masak untuk sore. Jadi mau masak gulai, terus mau bikin bakwan ala-ala. Ikutin terus ya. Kuning, bumbu kuningnya udah kita tumis sebelumnya. Daun kunyit dibelah, daun jeruk, suka potong-potong gitu, biar keluar aromanya. Udah mendidih bun, kita masukkan ikan. Ikan gabur namanya sini, ikan gabur. Masukkan tahu. Kuahnya kecil kali, karena ikannya kan cuma 5 potong, jadi kayak kuah kecil aja lah, pas-pasan. Kita tambahin cabai merah, tapi cabai merahnya cuma untuk mempercantik aja. Biar cantik penampilannya. Asam kandis. Masukkan asam kandis.
kita masukkan daun rukum-rukum. Ya, matang deh satu. Kecilkan apinya. Kasih penyedap rasa serasanya secukupnya. Aduk. Jangan lupa koreksi rasanya, cek rasa. Nah, gulainya udah masak ya Bun. Kita mau bikin bakwan ala-ala. Pakai wortel, wortelnya udah diparut. Ntar itu mau bikin gado-gado lah. Mau merebus kangkung dulu. Gado-gadonya isinya cuma mie, toge, telur puyuh lagi, sama kentang. Nanti kentangnya digoreng aja lah. Digoreng lebih cepat daripada direbus. Anak-anak tuh lebih suka kalau misalnya lauk tuh baru terus, nah, dia semangat makannya. Dia makannya masaknya sedikit-sedikit aja. Yang penting baru. Toge, ini toge, ini apa namanya? Wortel sama buncis. Buncis tadi malam buncisnya udah dipotong-potong, ini tinggal masukkan aja lagi. Ini jadinya banyak kayaknya ya. Udah nggak usah pakai toge, wortel sama buncis aja. Sama buncis pakai bawang putih. Ini bawang putih udah di blender. Pakai seledri. Ya, ini seledri namanya. Biar ada aroma wangi-wangi. Daun bawang. Nah, pakai daun bawang. Daun bawang, ketumbar, ketumbar, raiko, ini gorengnya dikit-dikit aja. Terus nanti malam digoreng lagi dikit lagi kalau mau lagi gitu. Jadi tetap panas kalau dimakan. Tepung terigu. Saya selalu sedia tepung terigu, tepung-tepungan. Tepung terigu, tepung beras, tepung ulut, tepung tapioka, pokoknya segala macam tepung lah. Di stok biasalah mama suka ngemil.
Udah. Ini pengganti sayur biar kebanyakan sayurnya. Baru kasih air. Gitu aja mah kalau saya bikin bakwan ala-ala, simple. Penting jadi, ada cemilan, enak, nggak repot. Kayak sendoknya besar lah, jadi susah. Susah ngaduknya. Nah, ini aja. Lebih cantik. Nggak pakai kol, kalau pakai kol nanti bapaknya nggak bisa makan. Ini bapaknya kan sakit mah, kalau orang mah itu katanya nggak boleh makan kol. Tepung beras, ya. Aduh. Nah, sekarang siap menggoreng. Kampungnya udah. Tinggal masukkan toge, kompornya apinya dimatiin aja. Udah deh, tinggal goreng bakwan. Nah, udah siap untuk gado-gadonya. Ke warung atau ke pasar, aduh lama. Kalau bahannya udah ada, datang tamu pun kita nggak bingung mau masak apa, mau masak apa. Tinggal buka kulkas, set, langsung masak. Apa yang ada, tuh.
sambil nunggu gorengan. Kita nyupir dulu sambil menyelam minum air. Kerupuk kulit. Makan nggak enak kalau nggak pakai kerupuk. Kemarin kerupuk kulit nih harus dikit-dikit biar dia ngembang pas digoreng. Alhamdulillah ya Bun, masakan kita udah selesai. Ini kerupuk kulitnya. Ini bubuk kacang. Alhamdulillah, selesai. Oke, terima kasih Bun sudah mampir ke channel YouTube Ade Keken. Tonton channel YouTube Ade Keken. Assalamualaikum.